Penampilan terbaru adik tampan Lesti Kejora curi perhatian. Redi Mulayana Sopian, adik Lesti Kejora, kini mulai beranjak remaja. Paras Redi yang semakin tampan pun banyak menuai pujian dari warganet. Seperti pada unggahan Endang Mulyana, ayah Lesti dan Redi, baru-baru ini, dalam unggahan tersebut, Endang memamerkan foto dengan istri dan anak bungsunya itu. Masya Allah, tulis Endang dalam keterangan fotonya yang diunggah. Kolom komentar unggahan tersebut dipenuhi dengan pujian untuk Redi. Tak sedikit yang memuji wajah Redi yang tampan. Masya Allah ayah dan mama Kejora dengan buah hati Redi yang ganteng, tulis akun Edmar. Masya Allah abang Redi tos jangkungnya, kasep Dewi, sing sehat sadayana kanggo keluarga Kejora, sahut at MC. Anak-anak na ayah at ayah garis bawah Kejora bener-bener kasep-kasep sareng gelis, saroleh terus soleha, tambah Ednen. Redi Mulyana Sopian adalah putra bungsu dari Endang Mulyana dan Sukartini. Ia lahir pada tanggal 27 Juli tahun 2007 dan kini usianya menginjak 16 tahun. Redi memiliki kakak pertama Benny Mulyana Sopian, dan kedua adalah Lesti Kejora. Melalui Instagram pribadinya, Redi kerap membagikan momen kebersamaannya dengan sang ayah, bunda, serta dua kakaknya. Ini yang bikin Vidi Aldiano ngefans dengan Lesti Kejora. Lesti Kejora merupakan salah satu penyanyi muda berbakat yang saat ini sedang bersinar. Terbaru istri dari Rizky Billar itu melebarkan sayapnya dengan bermain sinetron Religi Ramadan. Menariknya ia juga ternyata cukup berbakat di dunia seni peran. Meskipun begitu semua orang mengetahui jika Lesti sangat berbakat di dunia tarik suara. Penampilannya di atas panggung selalu sukses mencuri perhatian. Tak hanya memiliki suara yang begitu merdu, penjiwaan seorang Lesti Kejora di atas panggung juga patut diacungi jempol. Bahkan seorang Vidi Aldiano saja begitu mengagumi sosok ibu satu orang anak itu. Hal itu diungkapkan oleh Vidi belum lama ini saat tampil di sebuah ajang pencarian bakat. Dalam kesempatan tersebut Lesti bertindak sebagai bintang tamu, sementara itu Vidi merupakan juri dalam ajang tersebut. Sebelumnya Lesti dan Vidi sempat duet dengan membawakan lagu dari Siti Nurhaliza di YouTube. Gue tuh ngefans banget sama Lesti, karena dia tuh bisa nyanyi semua genre kan, popnya keren, dangdutnya keren, ucap Vidi Aldiano seperti dikutip lewat channel X Factor Indonesia. Tak lama kemudian Vidi, Judikan pun duet bareng Lesti Kejora dengan membawakan lagu, Bukan Cinta Biasa. Lesti Kejora memang sebelumnya sempat membawakan lagu tersebut dengan vokalnya yang luar biasa. Sebelumnya pada Ramadan kali ini, Lesti Kejora merilis sebuah lagu religi yang berjudul, Mencintaimu Karena Allah. Lagu tersebut diciptakan oleh sang suami, Rizky Billar. Menariknya lagu tersebut juga menjadi os dari sinetron religi yang dibintangi oleh Lesti tersebut. Selain lagu dangdut, Lesti juga memang piawai dalam membawakan beberapa lagu dengan genre lain, seperti pop hingga rock sekalipun. Tak hanya itu, Lesti juga sempat berkolaborasi dengan berbagai musisi papan atas dari dalam maupun luar negeri.